Allah itu menyiapkan hikmah untuk siapa saja. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata, Allah Ta'ala memberikan al-hikmah. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa diberi al-hikmah itu faqad utiya khairan katsira, maka orang tersebut diberi kebaikan yang sangat banyak. Nah, hikmah itu sudah disiapkan oleh Allah. Kalau ada orang yang betul-betul menginginkan hikmah, ingin menguasai hikmah, guru hikmahnya sudah tidak ada. Misalkan Allah Ta'ala menyiapkan para malaikat yang disiapkan untuk menjadi pembimbingnya. Kalau malaikat itu tidak diturunkan untuk menjadi pembimbingnya, dia akan ditemukan dengan Nabi Khidir. Kalau tidak ditemukan dengan Nabi Khidir, ditemukan dengan orang yang ahli di bidang hikmah. Jangan khawatir ente menemukan guru hikmah, pasti menemukan guru hikmah kalau ente.